Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Ajeng Ayu Lestari, NPM 2022465706. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Soal nomor 1, sebagai seorang desainer harus paham atau mengerti dengan media sosial. Uraikan analisa mengapa demikian. Jawabannya, desainer penting sekali paham atau mengerti dengan media sosial, dikarenakan untuk memaksimalkan konten agar pesan lebih efektif atau dipahami, diterima dan dapat mengubah audiens sesuai tujuan pemasaran atau komunikasi yang ingin disampaikan. Adapun tujuan desain grafis adalah sebagai sarana visual untuk memberikan maksud dari pembuat kepada si pembaca. Menggunakan desain secara umum, manusia akan lebih memahami secara visual maksud yang tersirat dari objek yang diamati, entah dalam bentuk gambar ataupun teks. Nah, sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Robi Yuliansyah dengan NPM 2020465760006 akan menjawab soal dari pertanyaan nomor 2. Soal nomor 2, bagaimana pengaruh media sosial bisnis dengan pelanggan? Media sosial bukan hanya sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan teman dan keluarga, namun media sosial juga memiliki berbagai manfaat terhadap hubungan bisnis dengan pelanggan. Di antaranya adalah, yang pertama untuk memperkenalkan brand dan meningkatkan loyalitas. Brand yang terlihat di media sosial akan lebih mudah bagi pelanggan untuk menemukan dan terhubung dengan brand tersebut. Terhubung dengan pelanggan di media sosial membuat brand atau perusahaan lebih mungkin meningkatkan retensi pelanggan dan loyalitas brand. Dalam sebuah penelitian di Amerika menunjukkan kalau sebagian besar dari orang Amerika yang memfollow sebuah brand di media sosial terbukti lebih loyal kepada brand tersebut. Yang kedua, untuk menjalankan iklan dengan hasil real time. Memasang iklan di media sosial tidak memakan biaya yang mahal dan menjadi cara untuk mempromosikan bisnis serta mendistribusikan konten yang dimiliki. Iklan ini juga menawarkan pilihan penargetan yang kuat sehingga brand bisa mencapai audiens yang tepat. Mereka bisa menciptakan segmen seperti lokasi, gender, dan usia. Contohnya, bila menjalankan iklan lewat Facebook, brand bisa menargetkan berdasarkan lokasi, demografi, minat, perilaku, dan koneksi. Mereka juga bisa melacak dan mengukur performa iklan media sosial dalam real time. Nama saya Aditya Mahardika, NPM 2019465 7901. Saya sedikit nambahin jawaban dari nomor 2 yang udah dibilang tadi. Tuh ada tambahan kayak misalnya, satu, memperoleh data pelanggan, yang kedua meningkatkan pengalaman pelanggan, yang ketiga itu membina relasi. Jadi yang pertama tuh maksudnya dari memperoleh data pelanggan tuh di sosial media itu untuk bisnis banyak ya. Jadi kayak untuk meningkatkan data pelanggan tuh bisa kita cari di sosial media, kayak misalnya di Twitter ada jutaan tweet dari konsumen kita atau dari audiens kita atau dari pelanggan kita. Terus juga ada like, komentar di Facebook. Nah, itu bisa dijadikan data dari like atau komentar di Facebook itu kepada brand kita. Terus yang selanjutnya ada video dan foto di Instagram. Jadi kayak kita mencari tahu bagaimana sih yang disukai konsumen kita atau bagaimana sih foto yang baik yang disukai konsumen kita gitu. Jadi di situ bisa kita jadikan data yang relevan. Terus juga kita bisa tahu tuh, bisa cari tahu siapa pelanggan kita, terus umur berapa mereka, rata-rata yang menggunakan produk kita bekerja di mana atau berada di domisili mana. Itu bisa dijadikan sebuah data yang relevan. Nah, jadi di situ bisa kita jadikan sebuah keputusan bisnis. Nah, selanjutnya meningkatkan pengalaman pelanggan. Meningkatkan pengalaman pelanggan ini kayak lebih ke servisnya sih. Di sosial media tuh kayak misalnya kita ingin beli nih produk di Instagram, biasanya kan orang pingin tahu tuh, pingin nanya bahannya apa atau ukurannya ada nggak gitu. Biasanya kan konsumen tuh sering nanya tuh di sosial media kita kan. Jadi di situ kita berilah pelanggan pelayanan yang terbaik, kayak misalnya respon yang cepat, terus pengiriman yang cepat, kata-kata yang ramah gitu. Nanti juga mereka walaupun belum membeli, tapi dengan
kesannya gitu, pengalamannya terhadap pelayanan kita itu bisa menjadi apa ya, nilai lebih lah untuk brand kita. Jadi yang selanjutnya membina relasi, kayak misalnya contohnya ada selebgram menggunakan brand kita terus komentar dan menyukai brand kita. Nah, itu bisa dijadikan sebuah relasi untuk bisnis kita atau untuk brand kita gitu. Jadi komunikasi dua arah dan memberikan benefit buat kita dan dia gitu. Itu yang dinamakan relasi. Jadi saya sih jauh untuk jawaban nomor 2. Terima kasih. Saya Rizky Cynthia Bonita, NPM 2018 4650513, ingin menjawab nomor 3. Soal nomor 3, apakah yang dimaksud dengan disrupsi profesi? Berikan contohnya. Baik. Disrupsi profesi adalah gangguan atau masalah yang datang mengganggu suatu peristiwa aktivitas atau proses dalam perjalanan normal dari beberapa kegiatan yang dilakukan para pekerja profesi. Sebagaimana bisnis yang tidak beradaptasi, dia akan mengalami kebangkrutan. Begitu pula para pekerja profesi, misalnya sebagai dosen atau guru. Guru dengan mudah menyampaikan materi ajarannya secara online di era internet dan disrupsi ini. Kelas online dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, grup, membuat guru dan dosen memberi pengajaran dan materi tanpa harus tatap muka dan memikirkan jarak. Beda dengan era sebelumnya, di mana para murid harus datang ke kelas agar bisa bertemu dan belajar langsung dengan para guru dan dosen. Pendiri Alibaba Jack Ma mengatakan, fungsi guru pada era digital dan disrupsi ini berbeda dibanding dengan guru pada masa lalu. Guru tidak mampu bersaing dengan mesin dalam melaksanakan tugasnya seperti hafalan, hitungan, dan sumber informasi. Mesin jauh lebih cerdas, berpengetahuan, dan efektif dibanding dengan manusia yang tidak pernah lelah melaksanakan tugasnya. Karena itu, fungsi guru bergeser. Sebagaimana guru sekarang lebih mengajarkan nilai-nilai etika, budaya, kebijaksanaan, pengalaman, dan agama. Karena nilai-nilai tersebut tidak bisa diajarkan oleh Google. Baik. Itu jawaban nomor 3, terima kasih. Ya, saya Ahmad Insan Kamil, NPM 2018 4650906. Di sini saya akan menambahkan tentang jawaban nomor 3, yakni tentang disrupsi profesi. Disrupsi adalah era di mana terjadinya inovasi atau perubahan besar-besaran yang secara fundamental merubah sebuah sistem, tatanan, dan hal-hal lain ke cara-cara yang baru. Era disrupsi ini adalah era di mana bermunculan hal-hal baru yang tidak pernah sedikitpun terpikirkan oleh otak manusia. Berkaitan dengan disrupsi profesi, yakni adanya inovasi atau perubahan secara fundamental, secara sistem dan tatanan di setiap berbagai lini profesi. Yang sebetulnya sudah sangat amat terasa di tengah-tengah kita. Hadirnya teknologi 4.0 dan 5.0 menjadikan kita menerima adanya disrupsi profesi ini. Secara contoh, bisa saya ambil dari profesi driver, ojek, atau mungkin taksi gitu ya. Jadi profesi ini dulu mencari pelanggannya secara on the spot, bertempat di satu titik, ataupun taksi mencari berbagai titik untuk orang bisa memakai ojek ataupun taksi itu sendiri. Tapi dengan hadirnya teknologi, adanya aplikasi yang bermunculan memudahkan masyarakat untuk bisa menemukan driver secara mudah gitu, dengan titik penjemputan yang jelas dan juga titik tujuan yang telah ditentukan. Ini adanya disrupsi dalam sebuah profesi. Inovasi baru tentang profesi ojek ini atau mungkin taksi ini menjadikan ojek atau driver atau masyarakat untuk berpergian ke suatu tempat menjadi lebih mudah. Kemudian ada lagi profesi sales misalkan, yang dulu sales menjual barang-barang mereka atau produk-produk yang mereka jajakan secara on the spot, keliling dari titik satu ke titik yang lainnya untuk bisa mengenalkan dan memasarkan produk mereka. Sekarang terdisrupsi dengan adanya sistem online. Lagi-lagi dengan hadirnya teknologi 4.0 atau 5.0 yang menjadikan profesi ini terdisrupsi.
Jadi sales pada saat ini bisa menjalani aktivitas atau profesinya hanya dengan sosial media, memberikan pengetahuan tentang produk mereka atau mungkin mencari target penjualan hanya dengan memposting, terus juga mengedit, terus juga membuat suatu inovasi dalam tampilan video atau mungkin gambar-gambar yang mereka tampilkan hanya secara online, tidak lagi secara on the spot dari satu titik ke titik yang lainnya. Kemudian juga banyak banyak ya, dengan adanya keadaan seperti sekarang ini pandemi, banyak profesi-profesi yang terdisrupsi seperti yang telah dijelaskan juga sama teman saya sebelumnya, bahwa pengajaran tidak lagi hanya bertitik fokus dengan sistem offline tatap muka, tapi juga beralih berinovasi dengan adanya sistem daring atau mungkin sistem online. Jadi tetap bisa tersampaikan materinya dengan sistem atau mungkin tatanan yang baru. Banyak sih sebenarnya profesi-profesi yang terdisrupsi pada era-era saat ini, apalagi pada era 2020 dan 2021 bahkan sampai saat ini. Jadi banyak profesi-profesi yang berinovasi dan tidak lagi seperti dulu dengan dipermudahnya adanya teknologi dan mesin. Mungkin itu saja penambahan jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lumba Islam Setiagama, NPM 2019-4650514. Di sini ingin menjawab untuk soal sosial media nomor 4. Soal nomor 4, apakah penerapan UU ITE efektif dalam mengatur penggunaan media sosial? Uraikan analisa Anda. Di sini saya bantu menjawab. Undang-undang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia mempunyai potensi hampir efektif karena didukung oleh masyarakatnya sendiri yang saat ini cenderung selalu menggunakan teknologi informasi elektronik sebagai suatu kebutuhan pokok. Namun belum sampai dengan tujuan yang telah ditetapkan karena muncul persoalan baru, salah satunya itu kasus beredarnya konten-konten pornografi di internet. Padahal sudah ada kebijakan publik yang melarang individu untuk menyebarkan pornografi. Jadi menyebabkan pertanyaan apakah pengawasan atas pelaksanaan UU ITE sudah terasa dengan baik atau belum. Karena jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan, pornografi sangat merusak moral masyarakat terutama bagi anak-anak. Sudah berapa banyak juga kasus asusila yang dilakukan oleh anak di bawah umur akibat dari pengaruh menonton konten-konten pornografi dari media internet. Kurang lebih jawabannya seperti itu untuk nomor 4. Terima kasih. Begitulah jawaban dari kelompok 2.